Hello guys, welcome to my channel. So, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan secara virtual di Jalan Pantai Kute, Kabupaten Badung, Bali. Nah, saat ini saya berada di Bali pada bulan Desember tahun 2022. Inilah situasi Bali terkini, guys. Yuk, ikuti jalan-jalan virtual saya dari Jalan Pantai Kute hingga ke daerah Jalan Kartika Plaza. Yuk, check it out. Nah guys, di depan kita ini ada Beachwalk Mall yang merupakan mall dengan konsep semi outdoor yang berhadapan dengan Pantai Kute.
Nah guys, kalau yang ini adalah Halte Cafe, merupakan sebuah kafe yang legendaris di kawasan Pantai Kute. Nah guys, ini adalah gerbang masuk ke Pantai Kute. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk melihat kondisi pesisir Pantai Kute. Yuk, check it out! Nah, di bulan Desember ini ketika saya mengunjungi Pantai Kute, kawasan Pantai Kute sedang mengalami renovasi dan juga pemugaran sehingga banyak alat-alat berat yang berlalu lalang di area Pantai Kute. Terpantau di sini banyak sekali wisatawan domestik ya guys. Biasanya di Pantai Kute ini juga banyak wisatawan mancanegara seperti dari Australia, Eropa, China dan juga negara-negara lainnya.
guys, sekarang kita sudah memasuki area Kute Square. Nah, di kawasan ini terdapat banyak toko-toko, mulai dari toko makanan, toko pakaian, toko jam tangan, hingga rental sepeda motor. Guys, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya, yaitu Beltold West, dan juga like video ini dan juga share video ini ke teman-teman maupun ke saudara-saudara kalian, guys, supaya channel ini bisa berkembang dan juga dapat selalu memberikan informasi dan juga konten-konten yang menarik untuk kalian ya, guys. Guys, sekarang ini kita sudah berada di Jalan Kartika Plaza. Nah, beginilah situasi di Jalan Kartika Plaza.
Oke guys, sekian video saya kali ini. Thanks for watching and see you guys.